طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
sholat dan membuat sholat yang dalam diam-diam. Demikian perkataan Rasulullah yang tak berharap itu maksud Rasulullah semuanya menjelaskan kepada kita larangan atau perintah makruhnya membuat sholat yang dalam diam-diam. Jadi ini adalah pendapat ulama ahli ilmu termasuk di antaranya Imam Ahmad dan Hafiz Wakil. Penulis mengatakan, wakil aku menurut semangat dan namaku waruya dan zaitan dan mabar. Hal ini juga dimaksud di mabukkan oleh Imam Khoi. Namaku dan diberikan dari zaitan dan mabar kemudian juga. Makruh dalam definisi para salaf khususnya para sahabat adalah makruh tahrim. Makruh ada dua, ada makruh tahrim, ada makruh tahrim. Makruh yang digunakan, istilah yang digunakan di kalangan para salaf dalam pendapat ini nama terdahulu para sahabat adalah makruh tahrim. Jadi kemungkinan ini dengan makruh ini adalah makruh tahrim. Yaitu dilarang. Walillah silahnya satu kau hal itu dapat menurut kau wa'alaihi lawakan kau kutau ilah khadra ma'alaihi sariyatai lalu kau. Oleh karena itu jika kau itu pendek yaitu kata antara dua tiang itu saja maka tidak dimaklumkan. Walaupun kalau imam hanya kalau yang berada di dan mereka itu juga imam tidak mampu berusaha berdiri di antara dua tiang. Imam tidak mampu berdiri di antara dua tiang. Demikian juga kalau posisi pendek. Misalnya bagaimana? Imam di depan ada tiang, kemudian posisi itu sekadar jarak antara tiang dengan tiang yang lain. Ya, jadi ini tidak mengapa. Jadi karena tidak ada satu yang terputus. Jadi nilai sekarang ini adalah apabila ada satu yang terputus kelemahannya. Kalau orang Arabi kita ini dengan ini, Ibnu Arabi dan Ibnu Arabi yang sekian Ibnu Arabi menjelaskan nilai larangan. Dia mengatakan, Imma yusifah istaf wahuwa al-Muram punya tanggung baik tanggung itu terdiri kemungkinan ilatnya adalah katakan terputusan sol yaitu menyebabkan terputusnya sol dan itulah yang dimaksud dari bab yaitu bab yang dibuat oleh yang dibangun jari yaitu di dalam kenangnya, di dalam jaringannya bab maja al-Muram dia di masyarakat di dalam kawari bab tentang makruhnya membuat sholat di antara dua di antara tiang-tiang. Wa imma li'annahu ghayru yang mengajak ini hal atau membuat sholat di antara tiang-tiang itu dilarang karena itu merupakan tempat letakannya sandal-sandal. Ya tempat letakannya sandal-sandal di antara tiang-tiang itu. Wal awwal asbah li'anna tsaninahu muhdats. Yang pertama ini lebih mengambil tempat karena yang kedua ini adalah perkara yang mudah yang baru terjadi belakangan tidak terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka sebagian dari mereka sholat dengan menggunakan sandal yang meletakkan sandal yang dalam yang itu baru terjadi sebelahnya. Baik, walau kita lebih jauh di Indonesia dan tidak ada hikmah juga boleh membuat sholat di antara tiang-tiang apabila kondisinya sepi yaitu masjid penuh ya bila dipaksakan ya tidak dibuat sholat di antara tiang-tiang maka tidak akan mencukupi jemaah sholat yaitu masjid itu tidak akan mencukupi untuk jemaah sholat ya terlebih kondisinya mungkin masuk bisa dapati di masjid Nabawi dan masjid Haram. Nah kalau tidak boleh di antara tiang-tiang, kalau itu tidak tahu bagaimana ya sesatnya dan
padanya orang-orang yang akan salat itu tidak akan muat di masjid, sebab berapa siang sebelum di masjid Nabawi. Itu tadi dia siangnya banyak sekali, pernah dia di Nabawi. Berapa siang? Pernah itu? Ada di buku berapa? Banyak, banyak sekali. Nah, kalau diterapkan ini, yaitu tidak boleh membuat stop antara siang-siang. Walaupun tidak bisa kita, kita bayangkan bagaimana menurutnya ya, di masalah ya, sampai kedua maksudnya ya, karena banyak space ataupun luang yang kosong di antara siang-siang itu. Jadi ini dikir makan karena sempit yang tepat ya, startnya jemaah, maka dibolehkan hal ini. Ini tidak ada khilaf dan ulama dalam masalah ini. Wa aqul amal manfaat bahwa makruh di jemaah. Adapun apabila kondisinya lapang, maka hukumnya makruh menurut muka ulama. Wa bersabun yang itu Allah s.a.w. Rasulullah s.a.w. mengatakan di Ka'bah di antara dua diam. Baik. Al-Bayhaqi mengomentari hadis Ibnu Mas'ud yang telah lalu, yaitu la tasuqu baina sawari, janganlah kamu menggontok di antara tiang yang itu hadis dari siapa? Dari Ibnu Mas'ud. Nah, Al-Bayhaqi mengomentari ini, dia berkata, wa hadza wallahu a'lam bi anna al-qutwana wa al-qawana wa al-qawana tahulu min al-qawina wa al-qawana. Allah alam hari ini dalam karena siang-siang ini akan menyisakan jalan darah mereka hingga dapat memutus tersambungnya tol. Ya, hingga akan memutus tol itu. Ya, tidak dibuat tol itu bersambung. Nah, itu mungkin. Wajar untuk di dalam kawah amal nabila. Al-Qurtubi menambahkan sebab yang ketiga tentang larangan atau makruhnya membuat sholat di antara tiang-tiang. Dia mengatakan, "Waruhiyah kita lebih karahiyah dari karahat dan sabar di karahat di dari anahu sholat lim jin makmumin." Diriwayatkan, namanya juga diriwayatkan kan, bahwa hal itu sebab dimakruhkannya membuat sholat di antara tiang-tiang adalah karena tempat itu merupakan musalla jin, tempat salat jin yang ikut bermakmum dengan imam. Ya, maka dilarang buatnya, membuat salat di antara yang itu dia. Ya, walau dia bisa lebih menang. Ada pun yang paling tepat tentang ilat larangan tersebut adalah fathul salat, karena aku tidak mampu mengurus salat Allah wa'ala. Ya, jadi bukan karena seperti boleh di tempat meletakkan sendal, dan bukan juga karena itu adalah tempat tertutupnya para jin yang itu bermakmum dengan apa namanya dengan bagi adam, tapi ya, sebabnya adalah tempat tertutup Allah Taala karena dapat menutup. Oleh karena itu memang mengatakan la ba'sa bitsukufi bainal asafi ila Allah Taala. Tidak mengapa membuat sholat di antara diam-diam apabila masjid itu penuh tempat. Ya, sehingga tidak mungkin membiarkan tempat yang kosong, ya, yang tidak terisi. Jadi ya, akan semakin menyulitkan jika dikosongkan tempat tersebut. Ya, sementara manusia menunggu sampai itu keluar. Wahai ini dan berdasarkan hal ini, ya, pengingat imbaran tawir dan darajat kasirah. Mimbar yang panjang yang memiliki anak tangga yang banyak, kadang-kadang sampai 10 kali lebih ya. Dan ini tentunya memakan ruang dan tempat yang ada di depan. Ya, seperti yang kita lihat di Masjid Agung, ya, dan masjid-masjid lain yang pernah ke Masjid Agung Medan. Yaitu mimbarnya sangat tinggi, tangganya katanya ada berapa meter ya? Yang jelas tinggi dan banyak tangganya, ya. Dan makan apa? Makan tempatnya. Allah dia perusahaan awal yang kita putus tahap pertama, bahkan bukan tahap pertama lagi ya. Tahap kedua ketiga juga terputus karenanya. Bahkan empat tahap kadang-kadang kalau kita mungkin satu atau tiga tahap.
itu terputus ya, karena apa? Karena keberadaan mimbar ini itu. Walaupun asalnya Ewan, dan kadang-kadang juga memutus sop yang kedua juga. Ya, di hukum syariah, hukumnya sama seperti hukum tiang. Ya, hukumnya sama seperti hukum tiang. Ya, nah kalau masjid sempit boleh, tapi kalau masjidnya lama, ya tidak ada jemaah misalnya, ya sholat subuh atau sholat dzuhur atau sholat asar yang jemaahnya sedikit, ya tidak padat juga di jemaah mungkin ya, kalau di jemaah kan padat, waktu lagi di situ sholat dua tiga, satu dua tiga ya. Nah, tapi kalau dalam kondisi lama, maka hukumnya sama dengan hukum tiang, ya tidak boleh membuat sholat di antaranya, terpisah. Artinya apa? Bagian tertentu dari mimbar itu tidak boleh diisi dengan apa? Jemaah akan terputus. Ya, nanti. Ya. Nah itu ruginya ataupun mengganggunya mimbar yang sangat panjang dan sangat besar. Ya, punya sampai rumahnya. Syaikh Bagi mengatakan di dalam kitabnya, yaitu istilah hadis mereka. Inna mayaqawu al-mimbar sab ila kana mukhalifan li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mimbar itu dapat memutus sab jika mimbar itu bentuknya menjadi mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mimbar Rasulullah fa innahu kana lahu tarabun darajat. Mimbar Rasulullah memiliki tiga anak tangga. Satu, dua, tiga. Kalau yang tadi bersama dengan tinggi, nah kalau seperti itu, sop tidak terputus karena keberadaan mimbar yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia nggak imam, dia ikut menjadi mimbar jadi dan dunia mimbar. Nah kalau seperti ini, ya kalau mimbarnya tiga tingkat seperti ini, tiga anak tangga, itu biasanya tidak terputus sop. Kenapa? Karena biasanya imam berdiri di tempat-tempat ya di anak tangga yang paling rendah, yang paling bawah, ya, sejajar dengan apa? Anak tangga yang paling bawah, ya. Nah, bagaimana minsuk di muhalaf sunnah di mimbar, ya, al-wukuh binnah lagi di hadis hadis dan termasuk, ya, apa namanya, keburukan menyelidiki sunnah di dalam mimbar adalah jatuhnya mereka dalam larangan yang ada di dalam hadis ini, ya. Karena mimbar yang terlalu besar, akhirnya itu menjadi sunnah. Mereka jatuh ke dalam apa? Satu yang dilarang, ya, yaitu membontok di antara mimbar tersebut, atau terpisah dengan apa? Dengan mimbar tersebut. Allah Alhamdulillah. Lalu juga dari kisah-kisah, demikian pula yang dapat memutuskan adalah al-mudafi' 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 yaitu madafik di sini adalah alat untuk pemanas ya. Nah biasanya di musim dingin ada letakkan madafik. Madafik artinya untuk menghangat, menghangat ruangan, ya, menghangat ruangan. Ini biasanya di tempat-tempat yang ada musim dinginnya. Ya. Jadi mereka letakkan di itu pemanas, pemanas ruangan. Dan itu untuk dipakai masjid yang diletakkan di sebagian masjid walaupun dia telah terbukti rumah Allah. Nah kadang-kadang itu diletakkan di tengah-tengah hingga bisa memutus sal. Nah, kalau ini bukan angin, tapi jarang dibuat angin diletakkan di tengah-tengah. Biasanya diletakkan di atas dinding. Baik. Nah, pemanah biasanya diletakkan di tengah-tengah. Ya tidak di samping atau di atas atau di depan. Dan perkataan tersebut yang kita mengutuk dunia ayat tadi yang dihadir mahdur imam Allah kita wahadu dengan kembali nabi ya tanpa ada yang tahu ya terhadap perkara yang dilarang ini baik itu imam masjidnya ataupun salah seorang yang kurang di situ ya ibu jenna di awal dan yang sama kukidin buatan yang diadakan yang mengalami di tidak menjadi kisiat amanah musyari wabarak wabarak. Jadi ada beberapa sebab karena jauhnya manusia dari yang tercapai kufikin, ya dari ilmu agama. Yang kedua karena mereka tidak peduli, ya untuk
menjauh lebih dari mana menjauh lebih dari apa yang dilarang oleh syariat dan yang dimakruhkannya. Jadi ya, kita katakan tidak berlebihan kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin, kita juga ke yang tidak mereka terlalu jauh mereka dari agama, membuat mereka tidak peka terhadap hal-hal semacam ini. Baik. Wajah bagi yang ulang, oleh karena itu harus disadari, anda perlu mengajar kami dalam silawat ini dari Tauhid, khatib ini cukup, atau ia perlu mengupaha, ala di tempat cukup, bagi nama yang tidak ia tanpa kondisi kuat dari Tauhid Ta'ala, mengkompak-kompak kepada Allah. Nah, perlu disadari bahwa siapa saja yang mengajar, meletakkan imbar yang panjang itu, yang bisa menutup atau meletakkan alat mana yang dapat menutup, dikhawatirkan atau ditakutkan ia jatuh, ia mendapatkan bagian yang diusah dalam semua dalam sabda beliau manfaat al-Qurban kepada Allah, karena siapa yang menutup maka Allah menutupkan dan menutupnya, ya Allah menutupkan. Jadi janganlah buat sesuatu atau meletakkan sesuatu yang bisa menutup Allah. Nah, kalau dia di mana tukang mental atau ujiannya tidak. Kalau ujian tidak mental, jadi perubahan sedikit agar menyangkal sedikit, ya. Dan itu tidak menjadi sunnah. Buat dia dalam tidak menjadi sunnah. Hanya dilarang adalah tidak boleh membuat sesuatu dengan cara siang. Nah, ada yang mengatakan perbuatan sesuatu dengan cara diamnya. Itu juga tidak tepat. Kadang-kadang dengan dipaksakan supaya tidak ada diam sehingga dia yang masih membuka. Ya, bertanggung jawab. Allah. Jadi dia tetap dia. Jadi dia sangat dan jelas. Kalau tanpa dia, dia ini menjadi mahal. Karena menyangka ini mungkin dari apa namanya dari ya, saya kurang paham itu. Tapi yang jelas biasanya yang terbang. Pasti terbang. Pak Pengurung, betul. Kalau bangunan tanpa dia lebih mahal daripada bangunan dengan dia. Hah? Ya, ala kulihal demikian kalau begitu. Ya, jadi tidak mengapa. Ya, boleh membuat masjid dengan tiang. Wah, banyak kali tiangnya ada 4, ada 5, ada 6, tidak jadi masalah. Hanya saja, kalau dalam kondisi lapang tidak boleh membuat top di antara tiangnya itu. Tapi kalau dalam kondisi ramai, ya, sesat dan padat, silakan membuat top di antara tiang-tiang tersebut. Wallahualam. Ya, karena ada juga yang berprinsip seperti itu. Kalau buat masjid jangan banyak diamnya, suka nanti itu. Ya, tidak mengapa buat dia di dalam masjid. Ya, jadi itu tidak berlaku di sini. Ya, tidak jatuh dalam apa ancaman lagi dan kota al-Qaf. Ya, mengkota al-Qafan, kota Allah. Ya, ini yang sudah disebutkan adalah hal-hal yang bisa di, sebenarnya bisa di apa? Dibuang dan dihindari. Misalnya apa? Imbal itu bisa dihindari dengan apa? Dengan membuat imbal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibuat anak tiga anak tangga. Nah itu tidak putus sah. Tapi kalau dibuat 7, 8, 10 anak tangga, ya tentunya akan memutus apa? Sah. Nah ini juga berdasarkan kemana di tengah-tengah masjid. Nah itu bisa saja diletakkan di tempat lain, tidak harus di tengah masjid. Nah bagi yang meletakkannya atau menyuruh orang untuk meletakkannya di tengah-tengah masjid hingga dapat memutus sah, ya dikhawatirkan dia tenang. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fadlu Allah, fadlu Allah, kalau dia memutus sah, maka dia maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memutusnya." Baik, nah kalau di Mekah itu yang pertama ada apa ya? Ada sandarannya, ada sandaran, sandaran duduk di dalam sandaran itu. Nah itu tidak memutus sah. Ya, jadi hampir yang melintang seperti itu tidak memutus sah. Yang memutus sah itu yang membujur ini, membujur ini. Kita akan memutus sah. Tapi kalau yang melintang seperti itu tidak.
Nah, kita dapati ya di masjid-masjid sebagai masjid di Mekah itu di tahun pertama dibuat semacam apa sandaran-sandaran di atas sandaran dan di senyanda di Mekah. Nah, itu tidak termasuk yang memutus tab. Ya, karena hal yang melintang seperti ini itu tidak memutus tab. Tapi kalau dia membujur seperti ini, maka itu bisa memutus tab. Himbal, ya, atau apapun ya. Paham? Nah, demikian dengan Allah dan baik. Ya, jadi yang memutus tab itu adalah dua tab, bukan tab pertama dengan tab yang kedua. Nah, itu sandaran itu memisah apa namanya? Sebenarnya menghalangi antara tab pertama dengan tab kedua. Tapi bukan itu yang dimaksud dengan memutus tab. Paham? Bisa dibayangkan kondisinya. Ya. Mana yang disebut memutus tab? Ada dua orang begini. Yang satu lagi. Ini tab kedua, tab pertama. Nah, kemudian ada yang melintang di sini. Ini disebut memutus tab atau tidak? Hah? Tidak. Jadi hanya melintang seperti ini. Nah, itu tidak mutusab. Yang mutusab itu adalah yang melintangkan antara dua orang. Misalnya di sini ada maaf. Nah, berterpisah. Nah, itulah yang mutusab. Paham? Ada pun yang sesuatu yang melintang seperti ini. Itu tidak mutusab. Walaupun di sini terpisah jadinya. Sab yang ini dan yang ini terpisah. Ya. Nah, ini tidak termasuk memutus tab. Yang memutus itu adalah memutus yang ada dua orang yang berjengkelkan dari Allah. Paham? Baik. Yang berikutnya. Habis. Yang berikutnya, dari 36, al-wuquf at-tawil wa du'a qabla takbiratul ihram wa al-hamhamah hingga masjidna al-salah. Termasuk kesalahan sebelum memulai salat ya, adalah berdiri ya, dengan kadar yang lama. Dia sudah merapatkan shaf. Jika salat sudah dikumandangkan, sudah selesai, ya tinggal takbir ihram. Dia maju menghadap kiblat, enggak takbir takbir ya. Berdiri lama berdiri sampai dibaca. Nah, kadang-kadang dia berdoa sebelum takbir ihram dia mengangkat tangan dulu. Ya, sebagian ada yang angkat tangan, sebagian lagi tidak. Berkumandang lagi dia begitu ya, bergumam bisa kata apa yang dikatakan. Alhamdulillah, dia berkumandang lagi. Gitu ya. Dengan kata-kata mengucapkan kata-kata yang tidak ada asal usulnya. Tapi tidak ada dua yang tidak ada hadis, tidak ada dalil. Wamin aqwalil kathir min al-a'immah. Termasuk kesalahan yang dilakukan oleh banyak imam adalah al-wuquf at-tawil qabla takbiratul ihram. Berdiri lama sebelum takbiratul ihram. Ya, sebelum takbiratul ihram. Yang tentunya dia tidak melaksanakan sunnah takbiratul wukuf. Ya, iqamah salat selesai, dia langsung maju ke depan dan tidak meratakan dan merapikan shaf. Sudah maju ke depan ada kiblat, ini kebanyakan para imam yang kita lihat ya di Indonesia. Maju dia, iqamah langsung maju dia enggak meriksa-meriksa shaf lagi. Nah, berdiri lama begitu. Kita kadang-kadang berdiri capek juga. Nah, kadang-kadang dia kalau capek angkat tangan dan kadang-kadang membaca beberapa surat seperti qul a'udzu birabbin nas kan gitu ya. Lalu kemudian bertakbir. Ya. Sebabnya adalah imma al-wasata bila jin lebih dalam sepintinya. Ada beberapa sebab kenapa dia berdiri lama di sini. Yang pertama, kemungkinan niatnya belum masuk, kena was-was di dalam mengucapkan niat, belum kena dia belum masuk. Ya, jadi tidak tak besar dia. Nah, ada juga seperti itu, tidak masuk katanya belum. Gimana masuknya tidak tahu. Apa?
Iya. Itulah akibat apa ini yang tinggi dengan kalau masih ajar-ajar ya. Dia gini-gini aja kan jadi jendak-jendak ya. Milih ini jadi kalau masuk ya. Jadi gak takut-takut lama kali ini tunggu baru masuk ya. Masuk baru jalan ya gitu. Itu pun pakai jam apa namanya jam diperlambat gitu gerakan ya gitu. Seperti itu, ya. Itu yang terjadi dan sering kita lihat karena memang seperti itu. Ya kadang-kadang itu kita, ya lama begini. Jadi sudah meninggalkan sunnah tasbih subuh, maju ke depan, nyarap kiblat dan tak takbir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebaliknya, lamanya beliau berdiri itu untuk apa? Merapikan shaf. Nah begitu beliau maju menghadap kiblat, langsung takbir. Coba lihat perbedaan yang menolong antara keduanya. Ya. Nah, 180 derajat bertolak belakang. Ya, jauh berbeda dengan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih sebalnya lagi kalau dia diam saja, itu masih mending. Kadang-kadang yukarriruha. Ya. Wa yukhfu fiha. Kadang-kadang usulnya itu keras-keras. Kan? Jadi kita tahu lah usali teruskan gitu. Kadang-kadang usali lupa dia. Ya. Gimana lanjutannya? Ada juga yuk kupina. Kadang-kadang salah lagi. Sudah keras-keras salah mungkin gitu ya. Makmuman ada saja gimana gitu. Masalah kita salah salah keras ini. Ada juga seperti itu. Sudah salah keras lagi kan gitu. Nyari lagi. Begini. Hatta tertakima bisa ini hingga niat itu masuk menurut apa namanya menurut anggapan dia nah, demikian. Ada yang mengatakan, nah ini masuk di kalangan syariah, ya antara ujung dari niat itu harus bersambung dengan apa takbir. Ya. Jadi itu kadang-kadang yang buat tidak masuk kan gitu ya. Usalli fardal fardal maghrib salah satu rakaatin imam mandulai ta'ala Allahu Akbar kamu ya. Harus kalau ada jeda sama seperti nikah itu kan. Yang pernah dimainkan ya seperti itulah dia. Ya apa bahwa ujian kabulan gitu ya harus apa namanya kayak yang bersambut istilahnya seperti itu kan atau satu harus apa satu nafas katanya kan gitu megap-megap maju itu juga dalam niat jadi antara ujung dari lafal niat itu harus bersambung dengan apa? Dengan takbir. Nah, kalau enggak sambung, ya. Kalau terpisah begitu dengan bernapas atau apa, belum masuk itu. Ada juga yang beramalan seperti itu. Jadi semua tidak ada dalilnya, tidak ada keterangannya dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan itu merupakan satu bentuk taklif mimma la yutaq. Artinya membuat sesuatu yang tidak mampu untuk dilakukan itu susah sekali. Ya sebentar. Nah tiba-tiba dia akan ada kecapian masuk juga sih. Kenapa? Kecapian kali ini jadi capek sebenarnya. Kalau itu masuk dari demikian. Artinya dia juga keberatan sebenarnya. Nah ini akibat beribadah dengan perasaan. Wa imma yujra bi adzin adzinah muhtarah. Nah kemungkinan kedua dia lama kali berdiri imamnya itu karena membaca doa-doa yang diada-adakan. Ya. La aslah yang tidak ada asal usulnya. Yuhamjimu kita lima. Membacanya dari hukumat kami menggumam begitu ya. Kadang-kadang tidak ngerti apa yang dibaca musuh gitu, gitu kan. Tapi tidak ada kita juga ya. Ya begitu. Ada yang keras-keras membacanya. Yang dibacanya biasanya apa? Kula umudrabin nas, malikun nas, ilahin nas gitu ya. Nah dan seterusnya. Wa yuhamjimu alihan muhtalinun. Dan kadang-kadang di sebagian tempat imamnya berdoa, makmumnya mengamiskan. Itu sebelum apa? Sebelum takbir. Faqul li walidi Allahumma ahsin uqubana baina yadayk wa la tukhzina yawma al-'adzab 'alayk. Aw aqrah Allahu 'adabaha wa ja'alna min shari ahliha. Wa yadi amin oleh para makmum. Amin baru. Berapa takbir? Ada juga yang seperti itu. Ya. Nah, yang ringnya itu apa?
Bulan suci ni Rasulullah gitu. Ada juga selawat gitu dan lain-lain. Ini semua tidak ada asal usulnya. Ya, dipandang baik oleh manusia, ya, dipandang baik, tapi tidak ada asal, tidak ada keterangannya. Nah, tentunya ini termasuk bid'ah di dalam ibadah sholat ya. Karena proses, ya, mulai dari iqamatu shalat subuh itu termasuk iqamatu shalat. Nabi mengatakan, "Fa'inna shalat subuh min iqamati shalat." Jadi iqamatu shalat itu dimulai dari pengaturan shalat. Nah, itu semua proses harus sesuai dengan yang dikatakan oleh Nabi, perlu kamar ra'aytum li tusalli. Termasuk di dalamnya mulai dari mana? Iqamatu as-subuh, ya. Nah, itu. Wa kadzalika qawlu al-mu'tamin inna amri al-imam bi tasbihatil subuh. Demikian juga perkataan para makmum ketika imam menyuruh untuk merapatkan shaf, makmum mengatakan kami dengan wakana dukrona karamban wa ilaihi al-masir. Ya, ini juga tidak ada tentunya, tidak ada dari ini. Atau mengatakan Allahu Akbar kabir, ana bika Allahu Akbar kabir wa ana bika mustajir. Ini juga tidak ada tentunya, tidak ada dari sunnah Nabi, tidak ada dari ini, tidak ada dari itu. Wa qawlihi ila qawli imam. Demikian juga perkataan mereka sebagian makmum ketika imam mengatakan istawu ya rahmatullah. Kemudian dia memberat alaina wa alaikum rahmah. Awi hadina wa yahdikumullah wa siratul mustaqim. Ya, ucapan-ucapan seperti ini tidak ada dalilnya ya, dari syariat. Ya, wa qala dari dalam adiyat allati lam tarid fi haditsin sahihin aw hasanin. Bal walakin Allah ikhsin wa mandur. Jadi tidak ada dalilnya sama sekali, baik dalil yang sahih ya, maupun hasan, bahkan yang dhaif maupun mandur. Tidak ada dalilnya sama sekali. Biarlah malam. Ya, itu Rasul mengatakan di dalam Umdatul Marid, Umdatul Muhyid di Bukit Bila. Dia mengatakan, Ta'amma qal imam fil mihrab. Sama kuli imam fil mihrab. Wasuku iyamih qabla ikram. Wadukuluhu qabla istiwa bisukuh. Wa qira'atuhu bisaniha bi atwal minal minatulah. Kulluhu bila. Ini ada beberapa perkara di sini. Yang pertama, sama kuli imam fil mihrab. Maksudnya imam ke dalam mihrab. Ini menunjukkan mihrab memang tidak ada. Tidak ada apa namanya asal usulnya dalam Islam. Nah, kalaupun ada mihrab, kalau ada mihrab, maka jangan masuk ke dalam mihrab itu. Ada yang masuk ke dalam mihrab Nabi. Baik, kalau kita itu nggak bisa itu jalan. Misalnya apa? Mesti kayu padat kan, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya apa? Ya, bisa ada pilihan tidak sholat di dalam mihrab. Ya, kita sholat di luar mihrab. Kemudian suruh yang ini problem ikhram berdiri panjang atau berdiri lama sebelum takbiratul ihram. Ya, wadukuluh qabla istiwa isukuh. Dan imam bertakbir takbiratul ihram masuk dalam sholat sebelum apa? Sebelum shofnya rapi dan lurus. Ada juga itu shofnya masih tidak terakhir. Ya, imamnya sudah apa? Sudah takbir. Nah, jadi ini lagi sebaliknya. Ya, shofnya sudah rapi, tapi imamnya tidak takbir. Takbir gitu. Wa qira'atuhu lisaniyan atwal min rakaatil ula. Membaca rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat pertama. Rakaat pertama qul huwallahu ahad. Rakaat kedua apa? Ya, tabarakallah dia itu sampai habis. Iya. Dia cemplang kali kan begitu ya. Nah, jadi ya sunnahnya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ya pembacaan ya. Wa qul huwa bid'ah. Dan semua itu adalah apa? Bid'ah di dalam ibadah sholat. Walikuli imami sayyi'ah. Lamanya imam berdiri itu ada keburukan. Qatab kudu ala ba'dil mu'taminina sholatahu. Dimana dia dapat merusak sholat ya, para makmum. Ya,
bisa merusak solat para makmum, merusak konsentrasi mereka. Mereka sudah siap-siap solat tapi tidak takbir tanjil. Kaitulah ya Rasul Imam, di mana mereka tidak melihat Imam. Namunnya mereka tidak katakan. Sop yang belakang, mereka pikir Imam sudah apa? Takbir. Ternyata Imam belum takbir, lama berdiri dan dipikir sudah solat. Lalu mereka bertakbir sendiri, rupanya baru yang takbir. Allahu Akbar, bingung mereka. Bajar kajir mereka, Allah kalau takbir lagi kan begitu. Jadi ini merusak salatnya para makmum, khususnya di belakang, yang jauh. Baik, apalagi masjidnya besar kan gitu ya. Ini kalau jadi, kalau jadi Imam Masjid Nabawi kacau balau nih. Imam jauh belakang, di depan itu kan ya. Udah dia udah selesai apa namanya tahu darah tuh lama dari takbirnya kan dipikir sudah takbir saja itu demikian. Baik, bisa bagi istilah ini mimbar karena mungkin mimbarnya lebar atau panjang penyeluruhan atau lalu ya karena minuman karena menawar ya lalu mereka berniat sebelumnya dan mereka mengira bahwasanya imam sudah berniat. Faidahkan pada waktu yang berikhram dan mu'anam roka wa huwa layar dan dua kipan. Nah karena terhalang pandangannya, apalagi kalau wanita kan gitu ya, imamnya lama sekali berdirikan dari takbir ya, tiba-tiba takbir, orang di belakang sudah takbir keluar. Nah ketika dia takbir, dikira apa? Takbir ruku. Nah udah kacau balau itu salah. Jadi ada keburukan-keburukan yang timbul akibat menjadi benah nabi. Jadi ini termasuk kesalahan yang dilakukan oleh para imam sebelum takbir al-ihram. Pengikutin al-ihram. Nah, sudah habis. Nah, nanti kalau kita membaca nggak ada. Baik, ya nanti akan kita lanjutkan kepada teman. Saya ada yang bertanya. Ada pertanyaan? Dan datangnya sholat berjamaah sedang dilaksanakan. Apakah masih wajib baginya untuk melakukan sholat tahiyat di masjid setelah sholat berjamaah? Tidak perlu lagi. Ya. Kalau dia sudah sholat, ya, berjamaah bersama imam, dia tidak perlu lagi mengerjakan sholat tahiyat di masjid. Dan itu sholat fardu yang dilakukan.
Bila seorang makmum mendapatkan imam dari tidak bangkit berdiri dari rumah pada rasa terakhir salat maghrib, apakah makmum yang masih tersebut memenuhi seorang rakaatnya rakaat salatnya dua atau tiga rakaat? Tiga rakaat adalah karena dia tidak mendapatkan satu rakaat pun. Kalau dia masuk rakaat terakhir pada waktu ini dalamnya dia tidak mendapatkan satu rakaat pun, maka dia harus melanjutkan sholatnya di rakaat. Nah, demikian. Soalnya yang paham. Baik. Ada lagi yang bertanya? Iya, lafalnya boleh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Batak juga boleh. Atau dengan bunga bunga juga boleh. Itu tadi cerita Nabi juga, tapi itu masih dalam proses. Iya. Merapai merapai sih. Iya, bahasa Batak gimana? Nah itu lah yang terjadi. Itu tidak ada balasan dari makmum, tidak ada. Hah? Ya, makmum tidak jawab apa-apa. Hah? Oh, tidak. Jadi jelaskan aja kalau ucapan itu namanya istirahat, bukan istirahat. Ya, assalamualaikum. Ya. Ya alhamdulillah itu jumlah ini lagi ya. Itu enggak jadi masalah. Maksudnya doa yang bilang itu doa-doa khusus yang dia niatkan dia apa nanti anggap itu bacaan sebelum takbir. Nah, kalau itu doa biasa ya. Iya enggak ada, enggak boleh. Tahu itu enggak ada. Ya, bagaimana perintah itu ya. Mau dibilang syaitan lagi. Ya, tahu itu sebelum baca apa yang ada dalam sholat. Ya. Hah? Ya dipakai pakai, jadi tidak wajib. Ya, tapi dianjurkan untuk beritoma. Yeah.
Rasul. Allah alam saya yang saya itu. Di dia di mana juga. Sah sah aja. Saya boleh kata mana anak itu dia tahu orang dewasa itu. Ini dia, ha? Enggak, itu juga kesalahan dia itu kesalahan. Kesalahan pertama anak-anak dibuat sok di belakang sendiri itu salah. Kesalahan kedua orang ini masih bukan ikut sama sok anak-anak, bikin sok sendiri kan gitu. Jadi sudah dua kali salah begitu, kan gitu ya. Masjid itu penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa dan kesalahan, begitu ya. Gimana pun dibuat salah terus itu. Nah, bagusnya ahli salat bisa tahu imamnya atau pengurusnya ini keliru ini. Iya, kadang-kadang antara sof pertama dengan sof anak-anak itu jauh. Ya, bisa dibuat 2-3 sof lagi kan begitu, itu masalahnya. Tapi kalau misalnya sof anak-anak itu persis di belakang sof orang dewasa, itu mungkin kejadiannya nggak lagi gitu, ya kan? Jadi itu udah kesalahan di atas kesalahan. Gimana pun dibuat salah, ya apapun yang kita lakukan salah itu. Kan begitu, itu sof anak-anak juga. Salah itu salah, ya sama anak itu juga ada salah kan gitu, ikut ini juga dia juga salah, dia buat sop sendiri kan gitu. Sementara ada sama anak yang dia tidak pandang sop anak itu sebagai sop ya, jadi ya tidak pernah pun terjadi pada zaman Nabi. Anak juga tidak pernah baca fatwa ulama berkaitan dengan masalah ini, karena kejadiannya cuma terjadi di Indonesia. Repot. Saudi tidak ada kejadian begitu mungkin, tidak ada fatwa ulama ya, tidak ada juga pertanyaan seperti itu. Gitu. Nanti lah kalau ada apa kesempatan, mungkin kalau masih ditanya kita bingung dia, kok bisa begitu katanya. Ya kan? Ada yang pernah dengar fatwa mengenai seperti itu? Nah, itu sebagian orang yang mengucapkannya juga nggak ngerti apa yang diucapkannya. Ya cuma seperti bio gitu, seperti bio gitu, ikut-ikut dan gitu. Nah, kalau tanya apa tuh maksudnya, nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah nggak dipahami tuh maksud kalimat itu. Assalatu la ilaha illallah ya la ilaha illallah. Assalatu apa sih? Secara nahwu aja enggak bingung orang. Panggillah ahli nahwu. Terus dia irab itu apa itu maksudnya? Ya, ada dia mau ngerti ya gitu. Kadang-kadang apa hal dia? Mungkin asalatu mubtada la ilaha illallah khabar gitu. Antara mubtada wa khabar enggak nyambung gitu. Enggak nyambung gitu. Itu dari mana itu asal itu? Ya itu dari kita dengar gitu di masjid-masjid gitu ya. Gimana? Siapa yang pengalaman itu gitu? Nah. Apa? Iya gimana gimana apa namanya lengkapnya gimana? Assalatu jami'a rahimakumullah terus. Oh, iya. Terus? Mantan. Ya, namanya juga apa namanya orang-orang tua gitu kan ngajari kepada anak-anak muda yang salah. Ya, udah kesalahan terus. Ya, beruntun dia. Dari generasi ke generasi ya, generasi mudanya apa namanya belok on juga kan ya ikut-ikut aja apa yang dibuat orang tua kan gitu ya. Ya, itu juga diucapkan gitu. Ditanya apa maksudnya enggak ngerti gitu ya udah. Itulah dia cara beragama orang Indonesia. Tapi orang-orang itu
melakukannya dengan keyakinan yang ya pasti kali ya. Kayaknya betul kali ini. Nah, kalau kita diam aja gitu, aduh dia udah tahu nih, ini orang lain nih gitu. Ini aliran lain, salafi. Yang lebih aneh lagi di sholat keliling-keliling kan salaman kan baca selawat gitu. Ini bid'ah-bid'ah seperti ini kebanyakannya berasal dari Mesir. Yang merusak apa namanya di Indonesia ini ya, yang dari Mesir-Mesir itu lah kebanyakannya. Hah? Apa? Ya nggak tahu lah, dari Mesir dan CL gitu ya. Ya, kalau dilihat itu banyak bid'ah-bid'ah seperti ini ada di Mesir. Ah, di Mesir. Ada orang baca Quran mesti disambut Allah Allah gitu kan, pernah dengar gitu. Ya, seperti itu. Masuk ke Indonesia kan begitu ya, jadi agama semua ditiru, mau ditiru, ini ditiru kan gitu. Karena sudah boleh dikatakan ratusan tahun lah Mesir jadi kiblat kan gitu. Ya baru-barunya aja banyak dari Madinah, dari Saudi ya, baru-barunya aja. Ya, jadi mungkin ya butuh 100 tahun lagi mungkin untuk membersihkan pengaruh Mesir ini. Itu kayak bersih betul. Sekarang belum bersih betul gitu. Ya tergantung gimana regenerasi mereka lah nanti. Ya. Ya. Sebenarnya. Oh, nggak berurut nggak jadi masalah. Maksudnya di sini ya bukan perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Ya, Nabi membaca surat Al-Ahlah pada rakaat pertama surat Jumat dan Al-Wasiyah pada rakaat kedua ya Nabi. Antara keduanya dianggap sama. Ya. Nah, jadi tidak terlalu mencolok itu perbedaan. Nah, kalau rakaat pertama misalnya surat Al-Ahlah rakaat kedua misalnya ya, surat An-Naba yang lain itu kan terlalu beda, jauh perbedaannya. Nah, ini yang jadi adapun yang setara ya, atau lebih bagus yang pertama lebih banyak daripada yang kedua. Nah, tidak berurutan tidak jadi masalah. Ya, enggak harus berurutan. Bacaan surat-surat di dalam Al-Quran tidak harus berurutan, tapi ayat harus berurutan. Ya, tidak boleh dikacaukan kan gitu ya. Baca Al-Qur'an wallahu ahad dan mana? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad wallahu samad wallahu akbar. Kacau ini. Enggak boleh. Ya. Tapi merubah surat, urutan surat boleh. Ayat
ayat yang sampai selesai itu sengaja, tidak boleh. Atau cuma membaca itu saja, alif lam mim, Allahu Akbar, ada yang bermain-main, itu tidak boleh. Ya, tapi kalau itulah cuma yang dihafalnya, mata yasara itu, maka yang tidak jadi masalah. Tapi untuk bermain-main seperti itu, karena pembacaan ayat itu didengarkan, dipahami, kan? Ya, karena itu kan tidak tahu mananya apa. Nah, iya, tujuannya apa dia buat kayak gitu? Paham? Nah, sama seperti tidak boleh membaca dengan kiraat yang terlalu aneka ragam. Riwayat dibaca riwayat Maulun, riwayat Hamzah Nasin, dia gabung-gabung, tidak boleh. Ayat yang paling pendek apa sebenarnya? Ayat yang paling pendek. Saya tahu ayat yang paling pendek. Buka Al-Quran. Jangan lihat mana yang paling pendek, ayat yang paling pendek. Coba. Kop. Coba lihat di Al-Quran. Kop aja tu ada sambungannya. Mana yang lihat? Jangan lupa untuk baca Al-Quran. Kop. Terus titik. Ada tanda satu atau ada sambungannya? Saya lihat dulu. Nun, apakah nun kemudian titik, kemudian tanda huruf satu itu angka satu, atau nun wal qalam yang main itu baru satu? Ah, apa? Hah? Nun, nun, ada kepanjangannya. Apa kepanjangan nun? Ah, ya, baru satu ayat pertama. Kaf, ya Allah katanya, berapa kuat dia? Kaf. Kurang kuat. Tanda satu ayat pertama enggak ada.
Jadi ayat yang pendek-pendek kita tahu ya. Dan dari asal cari lagi Al-Quran itu ukur lah mana yang pendek. Siapa yang belum tahu? Apa itu? Kaf, A, Ya, Ain, Sad. Berapa huruf itu? 6, 7. Wal Asri, ada yang ada Wal Asri. Wal Asri pendek. Wow. Apa? Panjang ya. Katanya, katanya yang paling pendek itu mudah mata. Ayat yang paling pendek itu mudah mata. Surat apa itu? Ar-Rahman. Itulah di ayat paling pendek. Kenapa dikatakan paling pendek dalam usul tafsir seperti itu? Karena dia cuma satu suku kata saja. Ya mudhammatan. Nah, subhanallah dua, subhanallah wal asri dua, wow. Kaf ha ya sad lima itu. Kaf ha ya ain sad. Nah, mudhammatan cuma satu saja. Mudhammatan dari jadi panjang pendeknya dari apa? Suku katanya. Nah, ada ayat itu cuma satu suku kata. Itulah dia, surat Ar-Rahman. Allah. Paling panjang apa? Ayat paling panjang apa? Surat Al-Baqarah 28 1 atau 82? Coba lihat. 286 enggak lah. 281 atau 282 itu. Surat mana? Ya itu tadi yang tergiling ini kerana tidak tadi yang tergiling ini sudah jadi sama. Surat berapa itu? Ayat berapa? Surat tentang apa? Tentang Nah, 282 ini paling panjang. Mudah amatan surat Ar-Rahman ayat berapa? Mudah amatan surat Ar-Rahman ayat berapa itu? Ada yang nanti cari sendiri nanti. Yang paling pendek ya adalah mudhamatan. Baik, nah demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.